Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat sore pemirsa Tribuners. Hari ini kembali kami melaporkan bahwasannya saat ini memang terjadi kecelakaan di daerah daerah Mendalo. Saat ini memang saat ini kami sampaikan informasi bahwa pemirsa Tribuners bahwa saat ini telah terjadi kecelakaan di kota Jambi di Jalan Lintas Sumatera tepatnya. Bahwa kami informasikan bahwa dari informasi kami sampaikan juga bahwasannya saat ini memang terjadi kecelakaan yang terjadi ini mengakibat satu orang meninggal dunia di tempat karena posisi dari korban terjepit di bawah dari truk yang kami bawa ini, yang saat ini dari pemirsa lihat. Korban yang dikabarkan bahwa jenis kelamin daripada korban kecelakaan ini merupakan seorang perempuan, dan kabar terakhir kami dapatkan bahwasanya ini keadaan korban kami sampaikan meninggal dunia, pemirsa Tribuners. Ini lokasinya di Jalan Lintas Sumatera jika dari arah Mendalo sebelum melewati tikungan sebelum mendapatkan Citra Raya City. Thank you.